Saya pemakai narkoba 9 tahun. Semua keluarga besar saya rata-rata kunci pintu kalau saya muncul. Barang berharga diamankan, baru saya boleh masuk. Namanya Harry Timmerman. Dia tinggalkan pekerjaannya di bank supaya tiap hari bisa fokus nolong saya. Saya ke rumahnya, gak ada pagar, gak dikunci, handphone berserakan. Lalu dia panggil anak yang SD. "Nak, mulai hari ini kamar kamu dipakai Kak Yeri ya." Tanpa saya sadari, air mata saya meleleh. Sudah hampir kurang lebih 2-3 tahun. Tiap malam suami istri doakan saya, "Tuhan pulihkan Yeri. Bapak bukan, om bukan, saudara bukan, satu gereja bukan, satu marga enggak." Di situ saya lihat Yesus. Dia memperlakukan saya dengan berharga. Itu berdampak sampai hari ini. Kalau kita cinta Tuhan, maaf saudara gak bisa buang standar ini. Cintailah orang-orang yang Yesus cinta. Itu cinta yang Tuhan mau letakkan di dalam hati kita.